Tonton kembali di YouTube Senja Konsep, dan di hari ini kita kedatangan sebuah tamu spesial. Benar banget. Nah. Ini adalah Jimny JB74 yang 5 door dan ini konsep paling blackout dan paling ganteng lah untuk sebuah Jimny. Imut, hitam, manis, kilat. Hai. Ganteng banget pokoknya. Penasaran apa aja? Dan sudah kita modif. Tonton terus videonya sampai habis. Itu ya. Pertama dari mukanya sudah kita operasi plastik. Betul, nah, kita langsung jadikan dia ganteng karena sebelumnya grillnya ya warna grey ya. Warna grey dan sedikit aksen chrome. Betul. Nah, sekarang kita ganti yang ini. Ini model OEM juga. Nah, sini ini warna grey juga. Warna grey juga. Nah. Cuman di sini kita repaint jadi gloss black sesuai dengan warna body. Ini pokoknya sewarna dan seganteng mungkin dengan warna body. Nah, dan ini gak... juga lampu sennya. Betul. Kita ganti juga. Kita ganti yang cuma bolam biasa ya. Betul. Kita ganti dengan LED yang smoke punya. Jadi smoke menyatu juga. Dia. Ya. Semakin glossy juga, semakin ganteng. Dan ini sennya enggak cuma ada di depan, tapi ada juga di samping kanan kiri nah, bodinya. Yang samping juga sudah kita ganti. Dan warna smoke juga. Betul banget. Dan itu udah running ya? Udah running. Smoke ganteng. Kemudian apa lagi? Sektor kaki lah. Ya, setelah kaki, simple aja, dia masih pakai kaki yang asli. Nah, tetapi kita tambahkan sedikit handling yang kenyaman banget. Iya, betul. Supaya menyetirnya semakin nyaman, kita ganti shock steer-nya dengan shock steer dari Top Dog yang tipe SV, adjustable sampai 9 klik. Nah, jadi fungsi dari shock steer ini sesuai namanya, dia meredam kejut, meredam shock ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada shimmy, yang ada yang tiren tidak rata, steer-nya tenang aja. Betul banget. Enggak fidget ini ya. Betul banget. Nah, kalau ini... kan kalau kita enggak kita patah kan ada yang enggak rata. Ah. Nah, kan kita lawan tuh. Enggak asik. Nah, makanya itu perlu dia shock steer. Karena itu biasanya paling adanya banyaknya di Rubicon di Jeep Jeep di sini. Jeep ini enggak ketinggalan. Enggak ketinggalan lah. Enggak boleh kalah, Dok. Enggak boleh kalah dan ini ganteng banget. Nah, kalau Jeep ini rasanya gatal kalau peleknya itu enggak diganti. Betul banget. Karena kalau kita look dari defaultnya, kita bisa lihat dia agak tinggi cungkring gitu. Betul, agak kecilan kakinya. Kecilan itu kakinya. Kita gedekan kakinya kita sekalian. Kita gedekan, kita gantengkan nih. Kita pasang pelet dari Res. Ini satu as. Set. Satu set dia. 5 piece dia. 5 khusus piece. Untuk Jimny. Khusus untuk Jimny aja. Dan ini ditetangkan langsung dari Jepang. Wah. Ini Ciwa. Hai. Nah, ini pelet yang ganteng banget kita pasangin dari Res Jepang asli. Betul. Ini yang tipe apa nih kok? Yang tipe alat J. Keren banget ya. Desain biasa kalau dari race itu biasanya desainnya sangat timeless. Timeless, anti mati, bukan ganteng banget lah. Glossy black dengan ini lips polish. Waduh, masuk banget lah. Masuk banget lah. Tema blackoutnya dipasangin dengan race ini. Aduh. Apalagi kalau ini polishnya itu di matahari ini, waduh. Renyah kali. Menyala bang go. Oh, menyala kali. Nah, ini udah ganteng banget ya. Enggak cuma di peleknya aja yang dari race kita pasangin juga nih. Baunya juga dari race. Ganteng. Enggak boleh ada satu set. Ganteng satu set. Nah. Ini Jepang juga. Dan ada anti malingnya. Ya. Ini bukan roda biasa. Betul. Ada anti malingnya. Yang tiap box itu berbeda-beda. Nah, jangan lupa juga bannya. Betul. Ganteng juga. Biar bannya gede nih. Nah, kita pasangin langsung dari BF Goodrich. BF Goodrich dari USA dengan ukuran 225 70 16. Betul. Dan gak kalah ganteng lah. Gak kalah ganteng. Pokoknya nih, lihat aja lah sampingnya nih. Glossy black tambah velg dan ban yang ganteng ini. Dah, sempurna. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian belakangnya. Kita bisa lihat lah ya. Ini tadi, yang kita bilang ini sepaket. Iya. Bisa kita lihat ini sepaket 5 piece. Gak bohong kita ya. Gak bohong. Sampai asli dari Jepang, belakang. Bisa dilihat dari label-labelnya. Ada QR-QR-nya, lihat aja sendiri. Nah, bisa di-scan ini. Ganteng banget yang di atas. Jangan lupa juga kita tambahkan juga safety. Nah di sini biar nggak hilang loh ini pakai mal. Iya tiba-tiba kita parkir diambil orang. Jaga-jaga. Ini kita pasang safety nih. Nah kita pasang safety itu kunci ban serapnya asli dari Suzuki. Ini simple tapi sangat membantu ya. Sangat safety. Membantu banget. Apalagi ini mobil kesayangan, velg mahal, udahlah. Iya. Safety wajib.
project safety. Nah, gak lupa juga biar mobil ini ganteng, gak cuma di bagian belakang ini doang, di atasnya kita gantengin juga nih. Ya, kita pasangin rear spoiler. Ini. Betul, yang model ducktail seperti ini. Sangat manis sekali, warna glossy black juga, seperti di body. Menyatu banget. Gak kelihatan gimana-gimana, tapi ini tetap ganteng lah ya. Ya. Ada tanduknya sedikit gitu. Tapi gak norak lah. Betul, kasih kesan ganteng juga di bagian belakang. Itu juga di bagian bawah ini. Yang pengen stop lamp, sudah kita upgrade juga. Ini stop lamp full, LED array semua. Dan dia running. Warna smoke juga. Yap, ya. Warna smoke juga. Dia udah running ya. Ada welcome light-nya. Jadi gitu, tampilan nyalanya. Ya. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Ke get look belakangnya ini udah ganteng banget lah pokoknya ya. Tinggal nalpot aja nanti. Ya, tinggal kasih kenapa nanti ya. Nah, itu komen tuh. Komen aja nanti tuh. Atau nanti kita pasang nalpot lagi. Hai. Yang di Jimny Kinetic Yellow kemarin. Ah. Kita pasang nalpot Grady. Ganteng kan ya. Ini cuma kurangin aja. Kurang itu aja. Tapi ini udah ganteng banget nih. Paling black out lah nih. Terakhir nih di mobil Jimny ini. Kita menjaga ke blackout-an yang ganteng. Di sini kita pasangin coating ya. Coating, betul. Kita pasangin coating dari Magnicoat. Ini yang tipe Hermes. Tipe tertingginya. Tipe tertingginya. Nah, dia ada properti self-healing-nya. Jadi kalau misalnya kena baret-baret cucian, kena panas, akan hilang dengan sendirinya. Betul, karena ini mobil kesayangan nih pasti ini. Karena udah ganteng banget. Dan selain di coating tuh, kita juga pasang proteksi di bagian handle-nya. Betul, nah. Kita pasangin PPF. Dari di door cup-nya. Sama dengan PPF pada bodi mobil, tapi ini hanya di sini saja. Ya, betul. Biar nggak baret-baret. Betul. Warnanya bening, cantik, glossy. Sewarna bodi. Betul. Nah, ganteng banget lah pokoknya. Buat kalian yang ingin modifikasi seperti ini atau kalian ada pengen komen-komen nih gatel kok kayaknya kurang ini ya. Tinggal komen aja deh di kolom betul. Komentar. Dan Jimny ini banyak banget racunnya ya. Betul. Lagi semuanya bisa diobrak-abrik lah. Betul nih, lagi asik banget kita modif-modif Jimny. Dia bisa ada body kitnya, ada pusat elektrik. Knalpot, banyak banget deh. Tanya-tanya dan komen aja deh di kolom komentar. Untuk kalian mau diskusi, mau konsultasi, boleh banget lah saya DM kita di Instagram di Salimja Coach Official, dan kita juga punya TikTok. Ya, follow juga TikTok kita, penuh dengan keseruan kita setiap hari dengan kegiatan-kegiatan kita di toko modifikasi kita. Pokoknya itu bakal asik banget. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok juga. Oh ya, ini jangan lupa di subscribe juga ya. Betul, dan hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Betul banget. Ya, itu saja. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih telah menonton.